Halo pemirsa, jumpa lagi dalam acara Satu Jam Bersama. Dan saat ini spesial, kali ini saya berada di kapal KRI Yosudarso 353. Saya ingin tahu bagaimana aktivitas prajurit yang ada dalam kapal ini dan langsung wawancara dengan komandan kapalnya. Moto seperti apa? Tetap bersama Satu Jam Bersama. Menjadi sebuah kebanggaan di waktu yang tak terduga, perairan Sulawesi Barat kedatangan tamu istimewa, sebuah kapal TNI Angkatan Laut yang gagah beserta awak prajuritnya. Berlabuh di dermaga Markas Komando Angkatan Laut Mamuju, Sulawesi Barat. Dan menjadi sebuah kehormatan, TVRI Sulawesi Barat diundang untuk berkunjung ke kapal ini dan mencari tahu seperti apa KRI Yosudarso 353 ini dalam menjaga keamanan perairan Indonesia. Kebetulan saat ini KRI Yosudarso 353 sedang menjamu tamu pejabat dan pimpinan daerah Provinsi Sulawesi Barat di ruang pertemuan dan ruang makan yang terdapat di lambung kapal. Jamuan para tamu undangan ini semata-mata untuk menunjukkan kepada para pimpinan daerah di Sulawesi Barat tentang KRI Yosudarso 353 yang selalu ada untuk menjaga perairan Sulawesi Barat. Ya, wilayah perairan Sulawesi Barat ini masih masuk dalam pembagian Alki II atau alur laut kepulauan Indonesia dengan lintasan laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores hingga Selat Lombok. Sehingga wilayah perairan Sulbar tak luput dari pantauan pengamanan pasukan negara beserta sejumlah kapal pengamanannya seperti KRI Yosudarso 353. Baik, dan saat ini di momen yang sangat spesial ini, saya sudah bersama dengan Komandan Gugus Tempur Laut Armada 2, Laksamana Pertama, yaitu Rahmat Eko Rahardio. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Baik. Apa kabar? Baik. Ini kesan pertamanya tiba di Sulawesi Barat dengan kapal ini bagaimana, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang para pemirsa TVRI yang saya banggakan. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, saya Laksamana Pertama Rahmat Eko Rahardio, Komandan Gugus Tempur Laut Armada 2 yang berpangkalan di Surabaya, dan saya saat ini berada di anjungan KRI Yosudarso. Dan KRI Yosudarso ini adalah salah satu unsur dari kapal Satuan Eskorta Armada 2 yang saat ini sedang melaksanakan operasi pengamanan perbatasan di Ambalat. Kemudian dalam rangka pengamanan perbatasan juga melaksanakan pengamanan VVIP, kunjungan Bapak Presiden di Kalimantan Timur, ibu kota negara Indonesia yang baru. Dan sekaligus menjelang akhir tahun ini, KRI YOS juga melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru di sepanjang Selat Makassar. Dan ini adalah kunjungan yang pertama KRI YOS Sudarso merapat di Lanal Mamuju, dan sambutan yang sangat luar biasa dari Bapak Gubernur dan jajaran Forkominda yang tadi sama-sama juga onboard naik di KRI Yosudarso. Baik, terkait dengan tadi saya lihat Gugus Tempur Laut ini, saya penasaran, tentunya juga pemirsa penasaran, ini bagaimana sih Gugus Tempur Laut itu? Ya. Gugus Tempur Laut adalah satuan kerja dari Komando Armada 2 yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan operasi tempur laut di wilayah jajaran Armada 2. Kemudian operasi yang digelar oleh Guspurla saat ini ada 3 operasi. Yang pertama adalah operasi pengamanan perbatasan di Ambalat, mengamankan perbatasan perairan Indonesia dengan Malaysia. Kemudian yang kedua adalah operasi perbatasan Kawanua Sakti, mengamankan perbatasan perairan antara Indonesia dengan Filipina. Dan satu lagi adalah operasi Nusa Sakti yang berada di perairan selatan Indonesia, mengamankan wilayah perairan perbatasan Indonesia dengan Australia. Wow, ini luar biasa sekali kerja dari kapal ini. Jadi di kapal ini terus bergerak
melakukan operasi ya. Iya. Kemudian dipimpin langsung oleh Bapak juga. Iya. Oke, baik. Tadi ini saya dengar ada operasinya di sekitar Nusantara Indonesia. Iya. Kemudian adakah operasi yang ke luar negeri seperti itu? Iya. Jadi Karyo Sudarso dia adalah satu unsur yang melaksanakan operasi pembebasan sandera Somalia. Dan KRI Yos Sudarso ini masuk di dalam PKO, ya, bawah kendali operasi dari Gus Purla. Jadi dalam melaksanakan operasi di bawah Gus Purla, selain KRI Yos, ada KRI-KRI yang lain, dan juga pesawat patroli udara maritim, dan satu pasukan marinir yang kita gelar di perbatasan Sebatik untuk mengamankan pos-pos perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Dan tentunya satu lagi, salah satu unsur pangkalan. Pangkalan ini seperti Lanal Mamuju mempunyai fungsi untuk melaksanakan dukungan logistik bagi unsur-unsur yang melaksanakan gelar operasi di laut. Jadi Mas Web, dari keempat komponen tadi yang saya sebutkan, yaitu KRI, kemudian pesawat udara, kemudian marinir dan pangkalan, adalah satu kesatuan sistem senjata armada terpadu yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mendukung pertahanan dan keamanan di laut. Wah, luar biasa sekali. Itu satu komponen yang melindungi ya. Kemudian saya pernah dengar baca di artikel tentang kapal markas. Ini yang dimaksud kapal markas, apakah ini juga termasuk kapal markas itu atau bagaimana? Ya Mas Wad, jadi Karyo Sudarso ini dalam mengendalikan operasi ya, di bawah Gus Purla dijadikan sebagai kapal markas. Jadi kapal markas yang di sini adalah kapal yang ditunjuk, ya, kemudian on board Komandan Gus Purla dan dilengkapi dengan sarana komando dan kendali untuk mengendalikan unsur gelar ya, yang berada di beberapa wilayah perairan Indonesia. Unsur gelar ini kapal-kapal yang berada di segala perairan ya? Ya, betul. Jadi selain saat ini yang sandar di Mamuju, Sarios, kemudian ada unsur juga yang sandar di Balikpapan, kemudian ada juga sandar yang di wilayah utara perbatasan di Tarakan dan di Nunukan ataupun Sebatik. Kalau terkait dengan tupoksi Bapak sebagai komandan ini, prestasi apa saja yang sudah dilalui oleh Bapak dan bersama kapal ini? Ya. Mungkin secara teknis nanti komandan kapal Karyos akan menjelaskan prestasi yang telah dilaksanakan oleh Karyos. Namun demikian di dalam melaksanakan operasi pengamanan perbatasan ini kita bisa hadir, Mas. Hadir kemudian kita bisa mengamankan perbatasan adalah suatu prestasi ya. Jadi bisa memberikan dampak deterrence bagi apa namanya para pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan pelanggaran di laut ya. Kita bisa mencegah itu dan ini suatu prestasi kehadiran dan kita setidaknya mewakili negara untuk hadir di perbatasan, kemudian di pulau-pulau terluar, ya, dan seterusnya. Kemudian terkait hal tersebut, dukungan masyarakat itu seperti apa tentang keberadaan KRI atau sistem yang dilakukan? Ya, ya terima kasih. Jadi diharapkan bahwa masyarakat, terutama masyarakat maritim, ya, masyarakat pesisir, nelayan, bisa memberikan informasi, itu adalah suatu hal yang luar biasa bagi kami sebagai aparat keamanan di laut. Apabila melihat, kemudian mengetahui hal-hal kegiatan ilegal di laut, bisa disampaikan, dilaporkan kepada pangkalan terdekat, kemudian dari komandan pangkalan terdekat akan menginfokan kepada kapal markas, sehingga segera bisa ditindaklanjuti. Ya, seperti contoh, kegiatan-kegiatan, apa namanya, kerusakan lingkungan laut, ya, pencarian ikan dengan menggunakan bom, ya, kemudian menggunakan bius, itu adalah hal-hal yang melanggar dan merusak lingkungan laut atau biota laut. Iya. Baik, ini saya ingin saya tanyakan dan saya penasaran, ini terkait dengan menjaga teritori laut Indonesia ini. Bagaimana menjaganya seperti itu? Misalnya misalnya ada isu seperti pengambilan lahan dan sebagainya itu, mekanisme untuk negosiasi dan selanjutnya seperti apa? Ya, ya baik. Jadi di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia saat ini kan masih jadi apa namanya? Jadi ada gesekan de facto dan masih diperjuangkan dalam apa namanya perjanjian oleh Kementerian Luar Negeri.
dan kehadiran dari kita unsur keamanan adalah ikut menjaga. Kemudian juga kita menjaga jangan sampai terjadi eskalasi konflik yang semakin meruncing, ya. Dan kita mempertahankan wilayah kita dan juga dari pihak Malaysia juga tentunya sama-sama menjaga supaya saling menahan diri, ya, tidak provokatif dan menciptakan suasana apa namanya antar negara yang lebih harmonis gitu ya. Dan tentunya Kementerian Luar Negeri antara kedua negara sudah apa namanya melaksanakan itu. Paling lama meninggalkan keluarga itu berapa lama gitu ya. Biasanya ya, jadi maksudnya untuk melaksanakan tugas operasi ini tentunya kita sudah dibagi di dalam apa namanya shift, ya, giliran, ya. Jadi operasi digelar sepanjang tahun, namun kehadiran dari unsur maupun dari personil kita selalu silih berganti, ya. Kita sudah atur mekanisme seperti itu supaya antara keluarga dan kepentingan dinas bisa terjaga seimbang. Kemudian sebagai pimpinan juga terhadap bawahan-bawahan ini kan ada suka dukanya, dan ini bagaimana sebagai pemimpin ini ada hal yang berkesan tidak selama perjalanan Bapak? Kira-kira kalau boleh tanya, sudah berapa lama Bapak sebagai prajurit Angkatan Laut ini? Oke. Ya, terima kasih. Saya lulus dari Akademi Angkatan Laut tahun 89, ya. 89. Ya. Oh, kebetulan sebelum lahir. 30 tahun, ya. Wow. Ya. Dan saya berdinas lebih banyak di lingkup kapal perang, ya. Yeah. Dari kapal perang satu ke kapal perang yang lain, saya berpindah-pindah. Dan juga penugasan-penugasan lain seperti di lembaga pendidikan, ya. Kemudian di pangkalan juga sudah pernah saya di Lantamal Makassar, ya. Dan juga di Lanal Nunukan, dan juga pernah di staf Mabesal. Ya. Kemudian terkait motivasi atau pesan yang ingin disampaikan sama masyarakat terkait dengan keberadaan TNI Angkatan Laut ini, bagaimana mungkin, ya, bisa disampaikan? Ya, terima kasih, ya, kepada pemirsa TVRI yang saya banggakan. Pada kesempatan ini juga saya menghimbau kepada segenap masyarakat, ya, khususnya di Mamuju, untuk sama-sama kita melindungi dan melestarikan lingkungan laut, ya, dari hal-hal yang bisa merugikan lingkungan laut, karena laut adalah masa depan yang harus kita jaga. Kemudian yang kedua juga melalui bantuan dari masyarakat maritim khususnya untuk aktif dalam mengamankan laut apabila melihat ataupun mengetahui ada tindakan-tindakan ilegal di laut, bisa disampaikan kepada pangkalan angkatan laut yang terdekat, yaitu Lanal Mamuju, kemudian bisa ditindaklanjuti lebih lanjut berdasarkan laporan tersebut. Luar biasa, dan terima kasih atas waktunya, ya. Komandan, saya lihat tadi ada simulasi, saya ingin langsung ya, dan juga ingin mengelilingi kapal ini. Saya penasaran bagaimana sih alutsista yang dimiliki oleh kapal ini tentunya. Oke, baik, terima kasih Komandan. Terima kasih, selamat siang.